With, without. With, without. Our second code. Tolong ambil tisu. Satu helai. Kau nak tisu satu helai? Yes. Nak tisu satu helai? Ya. Yeah. Tisu satu helai. Saya nak bergambar untuk raya, faham tak? Paling susah sangat nak faham. Cacat. Thanks. Thanks. Ada orang cakap kalau ada tanda macam ya Allah teruknya mataku. Kalau ada orang kata kalau ada tanda macam ni dekat tepi mata ni, maksudnya kita banyak nangis. Jika kau bercinta lagi. You sure? Afzal, belakang ni mesti tulis screen Jadi tu dah lah baju dalam tu pakai aku punya baju. Alah, tak perlu mention kot. Perlu, sebab tu baju couple. Baju couple. Marah. Ya, saya banyak nangis. Bila bekerja, habis kerja, saya banyak nangis. Yuna ada 6 orang siblings, termasuk Yuna. So, meaning kalau Yuna, orang tanya ada berapa siblings, I should say 5 lah kan. So, yeah. Tak ada tema. Kita orang pakai baju recycle. Yang penting rambut curl aku dah kembali. My curl is back. My curly hair is back. Kalau menteri miti boleh. Macam-macam. What are you guys talking about? Yang penting curl aku dah balik. Curl. Aku rasa kan yang gathering yang bagi kau bagi hukum. Yang tak ikut SOP kan aku tak sebab apa. Salah satunya main reason ni dia tak ada QR scan. Tak nak, tak nak luruskan sebab saya suka rambut saya macam ni. Cepatlah Juko. Okay, last year. Live ada lampu sejak. Cepatlah Juko. Pakong. Set kon. Set everything. Wahai. Padu. Ibu boy tunggu dekat bawah korang ni. Dori. Aku sempat besar bakal untuk aku rasa struggle ni. Angga dah pakai baju belum? Dah. Angga different, dia pakai hitam bro. Angga one of a kind, dia pakai hitam.
Okay, what do you think of people yang tak habis-habis suruh aku luruskan rambut? Ya. Rambut keriting tak semestinya buruk kan? Cantik je rambut keriting. Apa salahnya rambut keriting? Aku rambut keriting. Kau salah pakai tu. Kau tumbuh masukkan ni. Sini. Macam nak melahirkan anak ke tak? Eh betul lah, dia masuk daripada belakang. Haa, bodoh. Melahirkan anak. Ni adik Yuna, ni adik Yuna. Ada seorang lagi tapi dia lambat-lambat nak siap. Tak payahlah Syukri, so annoying lah. Dia sebenarnya aku buat live dekat rumah nak cuba. Tak ada maknanya. Cepatlah korang. Ibu Ayah tunggu kat bawah dah tu. Nak pukul 7 dah ni. So what, pukul 7? You know what, I'm just gonna wait downstairs. Nah, dia dulu kat. Budak tak siap lagi. Mana Ibu Ayah? Mana Alung? Tak tahu dia orang tak turun lagi. Syukur-syukri ni. Ciao.